Orang ngendika sinten Sayyiduna Al-Qutb. Gimana bendera kita Al-Qutb. Engkang dados wali kutub. Sinten Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Gimana Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang punya kitab apa? Nasaih Ad-Diniyah dan juga punya wirid apa? Yang kita baca sering habis maghrib apa? Al-Habib Haddad dan kita apa? Subuh. Wiridul Latif ya. Itu aurat itu disusun ya. Aurat yang maksud dari baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusun rapi oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ada di dalam kitab Al-Sijil Mawah Ratib Haddad dan Wiridul. Beliau ngendikan wasallim lanyerahakan sama sirah li ahlillahi marang ahli Gusti Allah li ahlillah marang keluargane Allah li marang ahli Gusti Allah wong sing mengenal marang Gusti Allah wong sing punya yakin dengan Allah ikun li muskilin ing dalam saben-saben perkara kang sama ladaika kang tetep ing dalam ngaso sirah barang sing samar mobil sampean serahkan kepada ahlinya. Gimana ahli takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Sesuatu yang sulit mobil sampean itu akan mudah mobil ahlillah. Wa di ladaihim ing dalem kang tetep ing dalem wa dihin kang pertelo. Ladaihim ing dalem ngasane ahlillah. Sesuatu yang sulit, yang samar, yang susah untuk kita pahami itu akan mudah, akan tampak, akan jelas menggawe wong sing ngene meyakini datang Gusti Allah bil adillati kan biro-biro dalil jelas e kan biro-biro dalil wa hadzal adab mutaqilah adab wal musyaraku yaiku adab ingkang menjadi hak milik bersama al musyarak hak yang disekutukan artinya sekolahan hak menjadi milik bersama bainal mutaallimin dan antaranya santri wal muallimin guru baik santri dan guru punya adab yang sama. Ya ini adabnya. Baqiyatul adabil adiyah khassatun bil awal. Tes kali ini pira-pira adab al adiyah tukang bakal teka khasiatun ibu khusus bil awali kelawan yang kan pertama muta'alim. Adapun adab-adab sopan santun yang lain ini khusus pada santri. Wakunlan ono sapa sira muakiran ibu wong kang mulia agungaken li muallimi marang guru sira siapapun baik murid atau santri baik murid santri atau guru ya ini harus punya prinsip mengagungkan memuliakan siapa yang kita muliakan li muallimi marang guru sira gurune sampean mulyakno agungkan muliakan guru sampean jangan sampai diremeh. Mu'azziman tur iku ngagungaken ngagung marang muallim gurune sampean mulyakno. Mergo napa? Karena apa kita harus memuliakan guru kita? Karena apa kita harus mengagungkan guru kita? Karena apa kita harus menghormati guru kita? Fa inna ta'zimahu min ta'zimil ilmi. Mongko sak temene ngagungaken muallim ta'zimu min ta'zimil ilmi iku setengah saking ngagungaken ilmu. Karena dengan mengagungkan guru, karena mengagungkan guru itu sama dengan mengagungkan ilmu. Menghormati, memuliakan guru kita termasuk memuliakan ilmu. Wala yunarulan ora bisa diperoleh, ora iso diperoleh. Apa ilmu ilm illa bita'zimihi kecoba kelawan ngagungakan mu'alim. Ilmu tidak akan bisa kita peroleh kecuali dengan mengagungkan apa? Mengagungkan guru. Wa ta'zimu ahlihi wa ta'zimu ahlihi. Nah, bita'zimi kelawan ta'zimul ilm dulu lan ngagungkan ilm. Wa ta'zimi ahlihi lan ngagungkan ahlul ilm. Di samping mengagungkan ilmu juga mengagungkan orang yang punya ilmu. Tuh langsung gak apa-apa. Bita'zimil ma'alimi wa ta'zimi ahli. Di samping kita mengagungkan guru-guru kita juga mengagungkan keluarganya guru, istrinya guru, anak-anaknya guru. Ya kita agungkan, kita muliakan karena itu bagian daripada ta'zimul ilm.
Wailah muja jilin hale orang bantah lau marang mu'alim. Tidak membantah sama ku. Wakun lan ono sopo sila mu'ta hidan iku wong kang nekata gena intun halimana. Ahliyatahu eng dadi ahline mu'alim. Jadi sampai harus yakin, meyakini bahwa guru sampai orang yang hebat sesuai dengan ahli, ahlinya punya keahlian. Warifhanahu lan unggulim mu'alim. Alaman ingat mungkuli ingatasi wong kanaka ono soman fito bakoti kucet ing dalem lapisane mu'alim. Dan sampai harus meyakini bahwa guru panjenengan itu punya keunggulan di atas rata-rata yang sebaya dengan guru sampean, alamkan yang apa sekelas dengan guru sampean, tapi guru sampean itu punya keunggulan, pulang punya nilai plusnya. Kolang ngendika sobat dum sebagian ulama ida jelas tang dalam nalikane lunggu sobo siro bene yatim malimeng dalam ngasane guru yang mengajarkan kepada kita. Jika kamu sedang duduk ya, di depan guru sampean yang bagi mongko sayang jawaban tulah itu apa yang kau merhatiakan sopo silo melirik sopo silo sampai harus membayangkan melirik membayangkan ya nak tahu insaf temene majlis majlis baina yatim ma'alim iku majlis rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwa majlis tempat duduk di depan guru sampean itu adalah majlis tempat duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah supaya kita tambah berhormat, jangan sampai kita memandang biasa dengan guru-guru kita. Kita harus muliakan karena itu bagian daripada ta'zimul. Demi bagaimana supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, di antaranya adalah memuliakan guru. Nah, kita ketika kita duduk di depannya, maka kita yakini bahwa majlis tempat di mana guru tidak berada ada majlis baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyajda supaya tambah apa itira muka apa oleh mulia agung sira lalu marang mu'alim supaya kita tambah hormat kepada guru-guru kita. Nah, maka kita harus meyakini bahwa majlisnya guru kita adalah majlis baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ana sahabatun mutaqaddimin. Sopo sebagian wong dingin, wong sing dingin-dingin orang dulu. Iku ida dahab baik yang dalam nalikane bunga sobat muntakab jimin ilang walimi imaram gurune badin muntakab jimin. Jadi orang dulu, orang kuno, sebagian orang-orang kuno itu kalau pergi ke tempatnya gurunya, sowan nengene gurune ya. Ida dahab ilang walimi tasodaka monggo gawe sedekah sapa badhe maca kadhimin dhisik kan suci-suci. Antu mbawa sedekah sedekah apa saja yang bisa menyenangkan guru, gurunya semampunya. Meskipun sedikit enggak masalah, penting bagaimana supaya guru kita bisa ridho, bisa senang ya. Jangan sampai kita membuat guru kita kecewa, jangan sampai kita membuat guru kita sedih, jangan sampai ya gitu dan seterusnya. Tapi kita berupaya bagaimana guru kita itu ridho kepada kita semuanya supaya ilmu kita bermanfaat. Pakolalan ngendiklan donga sobatu mutaqaddimin. Sebagian santri-santri kuno itu berdoa. Jadi kalau sowan ngene gurune membawa sesuatu digunakan untuk sedekah, sedekah atau hadiah. Kemudian berdoa Allahumma astur'i wa muallimi anni. Lama juga si ustur pelantuni nutupi panjenengan naena mu'alimi eng aiba mu'alimi aiba mu'alimi eng cacate guru kula. Ya Allah engkau tutup ya Allah cacat kekurangan guru saya panjenengan tutup amin saya ingin supaya sekolah kula buat yang tercelane panjenengan tutupi gusti aiba guru kula wala sudhib lan ampun ngilangakan panjenengan barokata ilmihi eng keberkahan ilmunya mu'allimi anni sengsut yang kamu engkau hilangkan ya Allah berkah ilmunya dariku. Wa qala al imam syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu dan al imam syafi'i ngendikan wa qala ngendika al imam syafi'i kuntu atasaffahul waraqa kuntu ana sapa ingsun atasaffahu iku apa malik-malik ya niti-niti sapa ingsun gimne molak-malik ya apa sine
miak-miak tanpa tasofa melaik apa tasof dari kata sof apa sofiha soha sohifa apa mencari hara atas sofa ku iku amri halaman sampai musun mencari halaman untuk mencari-cari untuk meneliti ya alwarokota eng kertas cara saya cari mencari-cari kertas ya saya itu dulu mencari sekarang apa yang naya dari malikin eng dalam ngasane Mbah Malik Mbah Malik ke imamah gurunya al imam Syafi'i gurunya al imam Syafi'i tasofuhan rokikon kelawan niti-niti mencari-cari rokikon yang kan lembut dengan cara pelan bagaimana supaya tidak mengganggu guru saya haibatan krana rai wedi krana rai haibah lalu barang Imam Malik karena rasa haibah rasa takut kita kepada Imam Malik sungkan kalau nak kerumun nak sampai Imam Malik bijak menjaga dengan pelan dengan lembut kami lakukan untuk miak-miak apa untuk membuka-buka apa lampiran apa bu kitab atau buku di Allah yasma' supaya orang mireng sapa Imam Malik wa aha eng tumi bane warokoh supaya kertas itu Imam Malik tidak mendengar jatuhnya kertas. Waqala ngendika sapar Nabi wallahi demi Allah masdara ora wani sapa ingsun. An asroba ingin to ngombe sapa ingsun alma ing banyu. Ar-Rabi, Al-Imam Rabi. Siapa Imam Rabi? Mengatakan juga Allah demi Allah masdara tu ora wani sapa ingsun an asroba. Ingin to ngombe sapa ingsun alma ing banyu. Saya tidak berani meminum air. Wasyafi'i halaitu Imam Syafi'i yang duli kuningari. Sama Imam Syafi'i. Ina ya marang insun haibatan. Haibatan. Krono haibah. Krono wadi lalu marang Imam Syafi'i. Demi Allah aku enggak berani minum air. Saat Imam Syafi'i melihat saya, aku enggak berani meminum air. Karena hebahnya Imam Syafi'i.